Saintis baru-baru ini mengesan isyarat radio misteri sejauh 8 bilion tahun cahaya dari bumi. Sebagai perspektif, asal-usul isyarat radio tersebut yang juga ledakan radio pantas jauh 8 bilion tahun cahaya adalah sangat jauh dan boleh dikatakan sangat purba kerana usia alam semesta adalah sebanyak 13.8 bilion tahun. Fakta menakjubkan mengenai ledakan radio pantas yang diterima bumi ini ialah ia telah dipancarkan 8 bilion tahun cahaya yang lalu. Dan sebagai penduduk bumi zaman kini, isyarat tersebut baru sahaja diterima kita. Asal-usul dari mana sumber ledakan radio pantas ini masih diselidik saintis. Astrolab membawa anda membongkar misteri ledakan radio pantas purba ini. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, apa itu ledakan radio pantas? Ledakan radio pantas, takat pengetahuan kita mengenainya, ia merupakan letusan tenaga berkuasa tinggi dalam hanya beberapa milisaat, jauh lebih terang dari galaksi. Letupan radio pantas atau FRB ialah letupan gelombang radio yang kuat yang boleh memancarkan tenaga sebanyak mana tenaga yang dikeluarkan matahari yang dipancarkan dalam masa 3 hari. Tetapi, hanya dalam 1000 saat, banyak tentang peristiwa ini masih menjadi misteri. FRB berasal dari seluruh langit dan mempunyai frekuensi sekitar 1400 Hz, walaupun beberapa telah dikesan dengan frekuensi serendah 400 hingga 800 Hz. Sesetengah saintis menganggarkan bahawa 10,000 ledakan radio pantas boleh berlaku pada titik rawak di langit di atas bumi setiap hari. Walau bagaimanapun, kebanyakan ledakan radio pantas hanya bertahan dalam milisaat dan apabila tenaga mereka mencapai bumi, ia adalah 1000 kali lebih lemah daripada isyarat telefon mudah alih jika ia dipancarkan dari bulan dan dikesan di bumi. Oleh kerana isyarat ini sangat lemah dan sangat ringkas, maka ia amat sukar dikesan. Oleh itu, banyak tentang FRB masih tidak diketahui. Para saintis tidak tahu dengan tepat apa yang menyebabkan FRB. Antara punca yang dicadangkan termasuklah magneta, bintang neutron yang berputar dengan pantas dengan medan magnet yang kuat, penggabungan sisa-sisa bintang yang lemah dan tumpat yang dipanggil kerdil putih, serta bintang neutron yang runtuh ataupun galaksi yang bertembung. Namun, terdapat beberapa fakta mengenai ledakan radio pantas. Yang pertama, sumbernya sangat bertenaga dan semasa ia melakukan perjalanan, letupan gelombang radio jangka pendek ini boleh mengumpulkan maklumat tentang persekitaran kosmik seperti awan gas antarbintang yang dilaluinya, sekaligus menjadikan kajian FRB sebagai satu kepentingan yang utama di kalangan ahli astronomi dalam memetakan alam semesta. Baru-baru ini, ahli astronomi sekali lagi menerima isyarat yang sama. Ini bukan kali pertama ahli astronomi menerima isyarat-isyarat unik dari angkasa yang jauh. Pemecahan rekod radio boleh membantu kita mencari jirim alam semesta yang hilang. Letusan berusia 8 bilion tahun itu adalah letusan gelombang radio yang paling purba dan jauh serta pantas yang pernah dilihat berpunca daripada galaksi yang bertembung. Letusan pantas gelombang radio berusia 8 bilion tahun yang berpunca daripada pelanggaran galaksi purba boleh membantu ahli astronomi menyelesaikan misteri jirim yang hilang dalam alam semesta kita. Rekod yang tercipta ini merupakan contoh tertua dan paling jauh seumpamanya pernah dikesan, menunjukkan bahawa saintis boleh menggunakan pelepasan ini untuk menimbang alam semesta dengan berkesan. Ledakan radio pantas ialah denyutan gelombang radio yang selalunya bertahan selama beberapa milisaat. Namun apa yang menjadi misteri ialah asal-usul isyarat ini senantiasa menjadi misteri yang membayangi para saintis. Berkemungkinan besar, ledakan radio pantas berasal dari sekumpulan 2 atau 3 galaksi yang sedang bertembung. Ledakan itu yang dinamakan FRB 2022-0610A dikesan oleh Australian Square Kilometer Array Pathfinder, ASKAP, rangkaian teleskop radio yang terletak di Australia Barat. Hanya dalam beberapa milisaat, FRB kelihatan mengeluarkan tenaga sebanyak mana jumlah tenaga yang dihasilkan matahari dalam tempoh 30 tahun. Ini adalah satu rekod yang luar biasa. Dengan menggunakan ASKAP, saintis dapat menentukan dengan tepat dari mana asal-usul letupan tersebut. Kemudian dengan menggunakan Very Large Telescope European Southern Observatory di Chile untuk mencari sumber galaksi, mereka mendapati ia lebih tua dan lebih jauh daripada mana-mana sumber FRB lain yang ditemui setakat ini.
dan mungkin dalam kumpulan kecil yang menggabungkan galaksi. Mencari jirim yang hilang di alam semesta bukanlah suatu perkara yang mudah. Dengan mensimulasikan alam semesta, bermula pada ledakan besar dan berakhir pada zaman moden, saintis telah mengetahui bahawa separuh daripada semua jirim yang sepatutnya ada di alam semesta hari ini telah hilang. Jirim yang hilang itu bukan jirim gelap. Ia adalah satu bentuk jirim yang tidak kelihatan kepada kita kerana kekurangan interaksi dengan cahaya. Ia dipanggil jirim biasa atau terdiri daripada atom yang terdiri daripada proton dan neutron. Zarah yang biasa dipanggil baryon. Selama beberapa dekad, bahan yang hilang ini tidak dapat dikesan melalui teleskop besar dan paling canggih, tetapi baru-baru ini ia dikesan melalui ruang kosong yang luas antara beberapa galaksi. Namun jirim ini sangat kurang sehingga ia bersamaan dengan tidak lebih daripada 2 atom yang wujud dalam bilik pejabat besar standard di bumi. Jika kita mengira jumlah jirim normal di alam semesta, kita akan mendapati bahawa lebih separuh daripada apa yang sepatutnya ada hari ini hilang. Menurut saintis, jika pengiraan dilakukan terhadap jumlah jirim normal di alam semesta serta atom-atom, maka separuh daripada apa yang sepatutnya ada pada hari ini hilang. Saintis berpendapat bahawa jirim yang hilang itu bersembunyi di ruang antar galaksi. Tetapi ia mungkin terlalu panas dan meresap sehingga mustahil untuk dilihat menggunakan teknik biasa. Sejak awal 2020-an, saintis telah mula membuat spekulasi bahawa FRB boleh digunakan sebagai stesen pemberat kosmik untuk mengesan jirim sama-sama ini. Letusan radio pantas merasakan bahan yang terion ini. Walaupun dalam ruang yang hampir kosong, ia boleh melihat semua elektron dan ini membolehkan kita mengukur berapa banyak jirim di antara galaksi. Ini mungkin disebabkan oleh fakta bahawa semasa ledakan radio pantas bergerak merentasi jutaan maupun berbilion tahun cahaya, sinaran mereka tersebar oleh bahan yang hilang ini. Ini bermakna mengukur jarak kepada sekurang-kurangnya 6 ledakan radio pantas boleh membantu untuk menentukan ketumpatan alam semesta dan ini akhirnya dapat membantu saintis mencari bahan baryoniknya yang hilang. Semakin jauh letusan radio yang pantas, semakin banyak gas meresap yang terdedah di antara galaksi. Ini dikenali sebagai hubungan McQuad. Beberapa letusan radio pantas baru-baru ini memutuskan hubungan ini. Pengukuran saintis mengesahkan hubungan McQuad bertahan melebihi separuh alam semesta yang diketahui. Pada masa ini, kira-kira 50 FRB telah dijejak kembali ke sumber mereka dengan saintis di sebalik penyelidikan ini mencadangkan bahawa ahli astronomi sepatutnya dapat mengesan ribuan ledakan radio pantas di seluruh langit, kebanyakannya pada jarak yang lebih jauh. ASCAP bertanggungjawab untuk menentukan kira-kira separuh daripada FRB yang dikesan kembali ke sumbernya setakat ini. Dan pada masa ini, ia merupakan alat terbaik yang perlu digunakan sebaik mungkin. Walaupun kita masih tidak tahu apa yang menyebabkan letupan tenaga besar-besaran ini, fenomena ini mengesahkan bahawa letusan radio pantas adalah suatu perkara yang biasa. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.